Selamat berjumpa kembali dengan Jael Channel. Kali ini saya akan mereview dan tes mic yang harganya sangat murah tapi katanya suaranya oke. Ini akan saya buka ya, ini sudah saya sobek sedikit. Ini lah mic-nya. Begini tampilannya. Oke. Kita lihat dalemannya. Ini juga ada mic-nya. Ini mic-nya. Ini tampilan mic-nya. Coba kita lihat pakai baterai. Baterai 18650. Oke, kita taruh dulu seat nih. Dan ada receivernya. Ini receivernya. Saya taruh dulu di sini. Dan ada dua baterai 18650. Ini dua biji untuk receiver dan mic-nya, dan ada kabel data. Oke, kita akan tes apakah ini berfungsi dengan normal. Oke. Mudah-mudahan tidak ada kendalanya. Ya. Oh, di sini bisa di charger. Dan ini on off-nya. Coba saya on kan. Apakah ada indikator yang menyala? Ini ada indikator. Dan akan saya tes saja dengan ampli BMB ini. Kita coba langsung. Ya, saya colokin. Dan ini baterainya kita pasang dulu. Seperti ini ya. Kalau dari penampilannya sangat megah menurut saya. Ini harganya sangat murah ya. Oke. Apakah sudah terkonek? Ini sudah nyala. Coba saya on-kan lagi. Itu nyala ya. Cek 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 1 2 3 2 1 tes cek 1 1 1 1 2 3 2 1 tes. Wow. Cek 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 1 1 1 1 2 3 2 1 tes 1 2 3 3 2 1 tes. Cek 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 1 cek 1 2 3 2 1 tes. Jadi menurut saya suaranya sangat bagus ya. Tahu berapa harganya mic ini? Mic ini hanya 100.000 lebih dikit, sangat murah. Jadi menurut saya bisalah direkomendasikan untuk memakai mic ini kalau untuk di rumah ya. Ini mic Advance 103. Satu dua tiga dua satu tes cek 1 2 3 2 1 tes. Jadi lihat saja linknya di deskripsi kalau ingin membeli mic ini. Oke, itu saja, sekian.